belakangannya agak berkurang pora-pora karena iklim cuaca, terus ya mungkin pengaruh pohon-pohon yang kurang. Jadi apabila perubahan iklim dan tingkat kerusakan das itu besar, maka akan mempengaruhi tingkat kestabilan dari produktivitasnya ikan pora-pora. Bahwa ikan pora-pora ini sebenarnya punya value yang sangat baik. Karena kenapa? Ikan pora-pora itu hidup di air yang pada umumnya bening. Peran perempuan di sini, ibu-ibu lah pada khususnya, kita lah yang mengolah sampai di paket ini. Akan kembali terjadi kelestarian pora-pora, ada yang sudah menyadari untuk menanam pohon, Pak, di sekitar aliran sungai ini. Mudah-mudahan dengan terawatnya penanaman pohon ini, akan masyarakat pinggiran Danau Toba itu sangat mengharap bertambah lagi jumlah pora-pora ini yang bisa membantu ekonomi masyarakat sini, Pak.